Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba memperbaiki yaitu notebook Acer. Tampilan pada layar yaitu tertulis operating system not found. Kita tekan Ctrl Alt Delete. Lalu kita tekan F2. Di sini kita sudah masuk di menu BIOS. Kita geser ke menu boot. Di sini tertulis yaitu boot mode yaitu UEFI. UEFI. Ini bisa kita lihat. Kita tekan Enter. Lalu kita pilih legacy BIOS. Enter. Oke. Selanjutnya kita tekan F10. Terus yes. Alhamdulillah sudah masuk Windows. Sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.